Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi. So hari ini kita nak buat matematik moden untuk tingkatan 5, tajuk bearing. Sebelum kita start dengan tajuk bearing, okay, cikgu akan sampaikan nota dulu. And then nota sikit kan. And then kita akan buat satu soalan. Okay, untuk itu, sebelum kita start, saya mohon untuk awak sharekan video ni kepada melalui awak punya Facebook sendiri ataupun ke copy link, masukkan dekat dalam grup WhatsApp kan, ataupun share dengan sesiapa saja, because this class is free. Okay, so please sharekan kepada ramai-ramai orang dan jangan lupa turn on notification. Notification tu apa? Ada dekat atas kanan dekat page tu, turn on kan dia supaya awak tak miss langsung every live yang cikgu DIY. Okay, so sementara awak buat tu, cikgu akan setkan soalan. Isha. Terima kasih kerana selalu join cikgu, menemani cikgu di sini. Okay, so hari ni kita nak buat matematik moden. Cikgu cikgu sayang sikit. Tak apa, kita boleh gerakkan ni je. Ching. Okay, dah. Alright, lepas tu okay. Dan yang paling tepi sekali dekat sini kot. Cikgu sampai tepi kat sini. Dekat sini, dekat sini. Okay, jadi cikgu akan gunakan ruangan. Okay, cikgu rasa cikgu dah ready. Okay, so cikgu nak tahu adakah awak sudah ready. Waalaikumsalam Adam Farid. Okay, so cikgu nak tahu adakah awak dah sedia. Kalau dah sedia, sila tuliskan di ruangan komen. Tak ada lagu lah pula. Tak biasa kalau drum roll ke dan seronok kan. Okay, okay. Alright, so dah ready ke? Waalaikumsalam Sufia, Nurdin, hai Razin, hai. Okay, semua get ready. Because hari ni kita nak buat ni, cikgu bagi nota sikit dan kita buat latihan. And then macam mana kita applykan nota tu ke dalam soalan. Okay, dan tajuk kita hari ni adalah bearing. Alfian Haikal, hai. Okay, jom kita mulakan. Alright, so dalam bearing ada tiga benda penting yang kita kena tahu, iaitu nombor satu untuk jawab soalan bearing lah kan. Ada tiga benda. Yang pertama, ni kita punya nota bearing kita. Nombor satu, kita mesti tanya pada diri sendiri, ataupun bila kita baca soalan, dapat soalan tu, dah habis baca soalan, kita kena tanya kepada diri sendiri, dia nak kita berada di mana, dia nak ke mana, ke mana tu. So cikgu tulis sini, mana. Okay, ingat mana. So kita nak, oh, kita berada dekat mana, itu persoalan dia. Okay, persoalan yang seterusnya adalah utara. Mana garis utara? Okay, ha, itu garis utara pula kat mana, right? Yang kedua, yang ketiga, kita nak kena cari sudut. Sudut mana yang bearing tu nak. Okay, so kat sini kita tahu. Cuma ingatkan, kalau siapa tak ingat lah langkah ni, tengok tiga benda ni, MUS, MUS. So kalau bearing, ingat MUS. Mana utara sudut. Okay, mana utara sudut. Okay, jom kita buat soalan sekarang. Ready? Cikgu tengok kalau sempat kita buat dua soalan. Kalau tak sempat kita buat satu soalan. Jangan sedih, ada banyak latihan yang boleh buat dengan pelayakan benda ni. Okay, mari kita mulakan dengan macam soalan ni macam senang. Okay, kita try soalan ni lah. Kita buat basic-basic dulu. Okay, so soalan latihan ni eh.
Okey, latihannya. Oh, sekejap cik dalam komen. Okey, bab berapa ni? Ini adalah bab 5, bab 5 lah. Cikgu rasa bab 7, bearing untuk form 5 untuk form 5. Bearing. Sorry cikgu dah dah tak berapa ingat bab mana. Sebab cikgu lebih prefer ingat apa bab apa. Instead of ingat nombor bab, cikgu ingat bab apa. Sebab sekarang kan kita dah ada KSNM, kita ada KBSM. Jadi dia punya susunan tu dah bercampur lah. Jadi cikgu dah start lupa, okey ini kat mana. Cikgu dah lost sikit. Tapi cikgu ingatlah tajuk ni apa. Okey, tapi ni form 5 nya. Dia selepas ke barang kalian. Ya. Kalau ni 5, 6, so cikgu rasa 7. Okey, oh 8. Oh, sorry, 8. Okey, terima kasihlah sampai terus jawab itu. Okey, terima kasih Suhadila. Terima kasih. Alright, jom kita tengok ni. Soalannya, kita start dengan dia ada segitiga. Okey, segitiga. Alright, lepas tu ini segitiga sang kaki. Okey, 35. Sudut dibagi 1 ya. Itu dekat sini. 35 darjah. Okey, dan dia ada dinamakan sudut ni bucu ni PQR. Ya ke? Suka hati je gue je. Dia bagi ni S dengan ni S lah. PS dengan M. Okey. Okey, PS dengan M. And then dia bagi maklumat. Dia kata P terletak ke selatan S. Maklumat dia di sini. P terletak ke selatan S. Lepas tu dia pun bagi tahu juga yang dia nak kita cari P dari M. Cari P dari M. Cari P. So kita tulis bearing. Cari bearing P dari M. Okay. So kalau dah ready, cikgu rasa untuk lukis dulu. Okay, cikgu rasa lukis sekejap. Dan kita tengok macam ni kita nak apply. Macam ni kita nak apply rotak ni ke dalam latihan ni. Okay, ini soalan yang sangat basic. Cuma kita nak apply, belajar apply ni dulu. Sebab kalau anda pandai apply ni, insyaAllah soalan yang susah-susah pun masih boleh buat juga. Okay, kita cari dulu. And cikgu nak tengok cikgu sampai mana yang cikgu nampak ni. Oh, cikgu masih ada ruangan tu, kira kat sini. Okay, tak belajar lagi. Oh, Misha selamat hari raya. Okay. Masih lagi dalam mood raya kan? Jangan lama-lama sangat. Tak belajar lagi tak apa. Kau boleh apply. Kau dah pandai apply. Kau boleh buat dekat hampir rata-rata soalan boleh buat lah. Okay, jangan risau. Okay, sebab soalan buat bearing dia agak simple. Okay, kalau tahu punya teknik, trik dia memang senang. Okay. And by the way, bearing ni aplikasi dia yang besar lah dekat dalam. Dia banyaklah aplikasi dia. Tapi antaranya kapal terbang. So pilot-pilot, abang-abang pilot dan kakak pilot pada perempuan ke? Ada kan? Sebab orang kata woman can drive. So woman can fly lah maknanya. Okay, boleh. Cikgu terima alasan tu. Okay, so let's do this. Okay, saja gurau. Serius kan? Marah. Okay, jom. Okay, so langkah pertama kita adalah kita dalam peta kita kata apa? Mana? Mana ni maksudnya? Awak kena tahu awak ada dekat mana. Antara P, S dengan M, awak ada dekat mana? Tengok sini. Cari bearing P dari M. Bearing P dari M. Maksudnya awak ada dekat M. Cikgu lukis kat sini. Awak berada dekat M. Dia nak bearing P. Okay, awak ada kat sini. Okay, langkah kedua kita apa? Dia nak tahu, kita kena tahu, kita kena decide utara ada dekat mana utara. So utara, macam ni, dia tak beritahu utara kat mana. Tapi P terletak ke selatan S. So S ada di sini. Ini S. Okay, P terletak ke selatan. Maknanya ini S. Selatan dia mana? Selatan dia adalah P. So ke bawah sini adalah selatan. Maka kalau utara, arah yang berlawanan. Maksudnya
utara tu hala ke sini, panjangkan garisan tu. Kalau dalam kertas soalan, awak lukis je tak masalah, jangan risau. Panjangkan dan awak label sini U untuk utara. Kalau awak orang putih, gunakan N sebagai North. Okay, so S ada dekat sini. Eh, S lah, ya, S kat sini lah kan. Okay, so di selatan, sini utara. Clear tu eh, itu clear. Okay, kemudian apa? Kita dah tolak utara dekat sini, yay. Okay, and then kita nak decide, oh sudut mana yang kita nak tengok. Sudut mana, okay, ni dia. Awak berada dekat sini. Apa yang perlu buat lah, sudut tu mesti ada dekat kawasan juga. Kenapa pula ada dekat tempat lain? Mesti ada dekat sini. Okay, tapi dekat sini kita tak ada garis utara. So apa kita buat lah, kita lukis garis utara dekat M. Lukiskan garis utara. Kenapa? Bila kita ada garis utara, baru kita boleh tahu sudutnya dekat mana. Okay, alright, dengar. Syarat-syarat lukis apa garis utara ni, dia mesti selari. Kenapa selari? Engkau ada utara orang sebelah sana, awak utara sebelah sini. Tak ada, utara kita semua sama, iaitu ke atas. Kalau kita kat Malaysia, kita kat tengahnya. So ke atas lah, semua orang punya utara adalah ke atas. Okay, tak ada orang utara sebelah lain pula. Alright, okay. So dua garis ni adalah selari. So ingat, bila kita ada garis selari, automatik dalam pindah kita mesti ingat tentang tiga sudut ni. Sudut Z, sudut U dan sudut F. Sudut Z ni memberitahu dua bucu ni sama. Sudut F pun sama. Tapi sudut U total dalam ni adalah 180. Okay, 180. Cuba baca komen kejap. Jika awak ada tanya soalan ke apa. Yes, parallel. Oh, yes, dalam bahasa Inggeris lah. Parallel. Okay, parallel. Mesti eh. Wajib. Punya tanya ni. Mesti. Yelah, utara mana? Orang lain pun utara. Ni pun. Okay, dah. Okay, so tapi kita belum decide ni sudut ni. Okay, jom. Kita tengok sudut. Sudut. So, kalau utara sana, P dekat sana, maka kita mula dari atas ni. Dari garis utara ni, ni titik kita. Kita pusing sini. Kita mesti pusing clockwise, arah jam. Okay, mesti pusing arah jam. Jadi, ke sini lah. Sini arah lawan jam. Yes, awak tengok kau punya apa, jarum. Kalau ni jarum lah kira kan, garis utara tu. So, tengok jam macam tu. So, jam macam digital, so tak kira kan. Okay, so dia pusing belah sini. Okay, so clockwise begini. Okay, so dari atas, pusing ke bawah. Inilah total sudut. So macam ni kita dah tahu. Sekarang ni kalau soalan yang terakhir kita lah, which is cikgu tulisan kan. So apa sebab kita dah tahu sudut? Now terpulang kepada kita punya skill mencari sudut yang telah kita praktis since tingkatan 1. Okay, since tingkatan 1. Okay, kita nak tahu semua sini. Jadi dia pusing satu round ni. Satu round ni 360. Sini dah 35. So kita kena cari ini. Kita kena cari sudut ni. Kalau kita dapat sudut ni, then kita boleh kira yang ni. Okay? So, macam mana nak dapat yang ni? Mari berfikir sejenak. Apa idea awak ada? Untuk dapatkan sudut ni, macam lorik ni, kita boleh guna U ni. Sudut yang U ni. Sebab hasil tambah dia ni mesti 180. Okay? So, bila 180, okay. So, masalah seterusnya adalah macam mana dapat dia pula? Sudah. Dia mesti dah dekat sebelah sini. Okay. Soalan seterusnya, macam mana pula dapat sudut yang dalam ni? Okay, jom. Segi tiga ni adalah 180 tu. Total sudut dalam segi tiga adalah 180. So ni adalah segitiga sama kaki. Maknanya kalau kaki sama, sudut ataupun kasut dia mesti sama. Kaki sama, sudut, kasut sama. Jika sebelah sini 35, maka sebelah sini pun 35 darjah. Okay. So 35, 70. Jadi kat atas sini berapa? Tulis kat ruang komen berapa kat situ. So dapat 110 kan?
110 darjah. Okey. Okey. Awak boleh teruskan dengan apa yang kat sini berapa dan apa kerja. Tapi tengok cikgu dalam video. Cari yang singkat sikit. Sikit punya singkat. Awak perasan tak huruf Z? Kenapa tak huruf Z? Cikgu jangan maklumkan. Z, kalau sudut Z menyatakan yang sudut dalam sama. So kalau sini 110, sini pun 110 darjah. And even kalau awak kira pun ni 110 kan, 180 tolak 110 dapat 70, 180 tolak 70 dapat balik 110. Kan sama kan? Okay. So kita dapat sini 110. Okay. Jadi sekarang kita boleh cari. Okay, dengan segera cuba awak cari dan tuliskan dekat jawapan awak, dekat ruangan komen. 360 tolak, go. Cepat. Sebelum cikgu dapat, cuba kasi cikgu cuba tolak kereta. 360 250 215. Betul ke? Adakah dapat 215? Cikgu cuba ni. Ini cikgu buat yang terlazim je. Apa salahnya buat terlazim? Tak dekat kereta. 360 tolak 110, kita dapat 250. Tolak 35, kita dapat 215. Okay, ada dapat 215? Okay, good. Yes, good job, good job, good job. Lagi, lagi, lagi. Siapa lagi dapat 215? Saya tak tahu. Okay, alright. Tanya, bagi siapa yang dapat sama cikgu, adakah kita jawapan kita? Cik tengok dalam pilihan jawapan, ada jawapan dan jawapan yang menulis itu 205. 15. Tahniah, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okay, so as you can see, bahagian bearing dalam bab ni, bearing ni, dia nak awak tahu ni, tiga ni, mana antara sudut. Bahagian yang kira-kira ni, yang kira-kira ini tolak ni segitiga sama kaki, segitiga kaki tembang tu segitiga ataupun apa ni, sudut U, sudut Z, sudut F, semua itu semua awak dah belajar dah semasa di tingkatan 1, 2, 3. Untuk PT3, awak dah belajar dah tu semua. Jadi ingat eh, dalam bab bearing, ini je penambahan. Awak perlu buat keputusan, awak perlu decide, awak perlu ambil okay, mana satu yang awak nak kira. Itu bahagian dalam bearing. Kalau awak rasa awak lemah dekat bahagian kira-kira, eh asal boleh dapat Z macam tak, asal boleh dapat ni pula. Itu awak punya form 3. So saranan cikgu adalah buka balik form 3, cuba balik yang pasal tu. And cikgu percaya awak takkan rasa sesusah awak belajar dulu. Dia akan jadi lebih senang. Okay, so boleh, jangan risau buat, buat balik latihan tu tak apa. So matematik ni akan bawa sahab lama kan, lama-lama. Nanti kau nak jadi apa? Nak jadi pilot ni? Kan nak kira-kira bearing kan? Kan jadi case yang fish 370 nombor tu lah 350. Tapi of course apa, kapal terbang dah lagi dah. Awak sebab kapal terbang lain kan, private jet ke kan. Okay, cikgu nak go through lagi satu soalan. And kali ni awak bantu cikgu kira. Awak bantu cikgu kira. Alright. Okay, so get ready. Get ready kertas kosong awak. Get ready kertas kosong. Satu soalan lagi. Mana soalan dia eh? Terlalu senang, tak nak. Ini macam menarik. Okay, itu pasal lagi soalan yang menarik. Ini ya, macam menarik ini. Cik tahu soalan senang ke susah. Kita buat je. Alright, cik pedang. Okay, get ready eh. Get ready semua ya. Banyak soalan yang best sebenarnya. Cikgu tak tahu lah apa. Okay, cikgu decide untuk ambil soalan ni. This is interesting. Segitiga ke sini. Dan ini segitiga. So segitiga gini, segitiga kat atas sini. Dan dia buka sikit. Okay. Alright, and then kita boleh gunakan pen marker hitam untuk labelkan H, G dan F. Lepas tu kita letak sini 25 darjah. Okay, maklumat yang dia beri adalah G terletak
keselatan H. Is it? Yeah, keselatan H. Bearing H. Jadi mana lagi? Bearing H dari F ialah 2, 3, 5 darjah. Dia suruh buat apa? Cari, cari bearing G dari H. Cari di sini, kat bawah ni awak nampak ke? Okay, masih nampak lagi. Cari bearing G dari H. G dari H. Okay, mari kita tengok. Nampak ke apa? Cukup-cukup, cikgu rasa. Okay. Alright, kalau nampak kita boleh teruskan. Okay. Selatan H. Tanya. G terletak ke selatan H. Okey, bermakna G ni selatan, H tu utara. Dia ke sana utara. Okay, sebabkan ruangan kita kelakar. So kita upkan sini-sini. Okey, pada garisan ni supaya tak keliru. Ini adalah utara kita dan ini adalah H tadi. Okey, seterusnya kita buat. Oh, dah tahu dah. Okey. So, sudut. Okey, sudut yang kita perlukan adalah daripada sini. Bila apa? G ke dari H kan? So, kita dekat sini. Kita nak tengok G. Ya, betul soalan ni. Di salah berapa puluh, Pak? Sekejap, cikgu cek balik soalan. Ke cikgu salah tadi? Kita G terletak selatan. Oh, ya Allah. Oh, betul lah. Silap-silap baca. G terletak ke selatan F lah. Silap baca. Sini F. Patut soalan senang sangat. Selatan F. Okay, okay. So kita kena adjust. Sorry, sorry, sorry. Okay, kita adjust ni. Kita ada dekat sini. Okay, G terletak ke selatan F. So G adalah selatan, F ni adalah utara. So kita panjangkan garisan sini. Sini U. Lepas tu, sini F tu ha. Now make sense. Kau tak tadi macam kelakar ni. Okay, so kita dah ada utara ni. Okay, dah ada utara kita ke sini. Sudut lah, okay, sudut yang kita nak cari ialah bearing G dari H yang kita nak belah sini. Okay, so kita dah tahu utara sini. Dan kita lukiskan garis yang parallel ataupun selari dengan ni. Okey, dan sudut yang kita nak cari tu adalah daripada sini sampai sini. Okey. Alright. Mari kita fikir bagaimana pula sekarang. Bab bearing kita kalau awak dah sampai sini, ilmu bearing awak dah complete. Okey, now kita nak tengok ilmu metadata pivotal awak pula. Okey, sudut yang kita belajar dulu. Okey, yo, ready eh? Untuk cari semua ni, dari atas sampai bawah ni. Yang ni dah 25. Jadi atas ni kita tekan sikit je atas ni ke. So atas ni sikit je. Ni, ini sikit je, okay, mana depan ni? Oh, inilah yang U tadi, ZFU tadi kan. ZFU, so kalau kita dapat sini, kita boleh dapat kat sini.
sini, kita dapatkan ni okay juga ni. Nanti kok ada maklumat lain. Bearing H dari F. Bearing H dari F ialah 235. Maksudnya pusingan F nak pergi ke H. So pusing sampai H kat sini. Ini sama dengan 235. Kalau sini 235, sini berapa? 360, 360 minus 235. Berapa dengan batas sebelum cikgu dapat? 360, 25, 125. Betul tak 125? Tolong cekkan cikgu. Okay? Cikgu rasa you. Okay? Okay, confirm. 320. Okay? So, kalau sini 125, sini pula berapa? 180 tolak 125. Berapa tu? 80 tolak 25? 55, kan? So, sini 55. Yay! Okay, dah dapat 55. Maksudnya pusingan habis ni adalah 55 tambah 25. Berapa? Tuliskan jawapan anda di ruang komen sekarang. Dengan confident, berapakah jawapan ini? Apa yang terbalik? Okay. 80, hore. Okay. 25 tambah 25, 80 eh? 80 lah saja je. Okay, so 80. Alright, so siapa yang dapat jawapan betul, awak kena kena belanja cikgu dengan like banyak-banyak. Yay. Cikgu suka like. Kau tak like. Okay. Alright, yes, thank you. So, itu sahaja. Kalau awak dapat 80 tu, memang terbaik. And macam biasa, kalau awak perasan, macam cikgu cakap tadi, bearing ni ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah nota. Ni ilmu bearing awak. Okay, yang lain-lain yang kira-kira tu semua nak kontrinya. So, make sure awak ada basic yang kuat lah. So, bearing tak bearing ni je, sikit je. Okay, okay, so ingat, nota kita, nota untuk bearing ni hanyalah mana utara sudut, ingat mus. Okay, and then latihan kita, ya, utara pertama ni kita buat tadi, macam ni kita apply mana utara dengan. So cikgu harap kali ni menggambar, sesi hari ni membantu awak. So, jangan risau untuk awak kalau rasa macam boleh ke buat soalan bearing, boleh dah sebenarnya. Okay, so long as awak faham tiga perkara ni dan awak ada basic yang bagus untuk level PD3. Kalau tak bagus, buatlah balik latihan tu, okey je. Okay, so this is Cikgu Fahmi. Bye bye, jumpa lagi lain kali. Keluar sini. Okay, terima kasih semua, bye bye.